Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya banggakan, yang saya cintai, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Dudu Abdul Rahman, dan yang saya hormati Bapak Pangdam Tati Bondoro, dan yang saya hormati Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Letnan Jenderal Bapak Suntana, dan yang saya hormati Bapak Dandren, Bapak Jajaran Bapak Dandim Kapolres, dan yang saya hormati sahabat kami Danjen Kepasus Temanu, beserta ibu-ibu yang saya banyakkan. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya hari ini suatu mendapat kebahagiaan dan kebanggaan yang luar biasa. Maaf itu bapak-bapak kita dan veteran juga yang saya hormati, sudah saya lupa menyebutkannya. Itulah saksi-saksi sejarah untuk Pekalongan khususnya, dan anggota veteran untuk jajaran seluruh Republik Indonesia. Beliau-beliau itulah termasuk di antara saksi-saksi perjuangan yang ada di negeri tercinta ini. Untuk saya pribadi, bukan mencari satu keuntungan atau mencari nama dengan berdirinya tugu di kota tercinta Pekalongan ini, semata-mata karena Allah untuk mendorong bahwa untuk membangun republik ini, untuk meneruskan para pejuang dan para bapak-bapak pendiri bangsa ini, bukan secara wacana tetapi sangat diharapkan oleh para pendahulu bahwa kita itu ditantang mampu meneruskan perjuangan para beliau atau golongan orang-orang yang akan mengecewakan para beliau. Itulah yang kita pakai, yang kita sandang, bahwa kami sangat berat dalam hal ini, maka tidak lain dengan doa. Semoga kita-kita ini yang mampu mempertahankan NKRI harga mati, dan jangan sungkan kita kemana saja tetap akan berani menemukan NKRI harga mati, bukan basa-basi. Itulah berdirinya tubuh nasional. Apabila kita menengok bertepatan jalan kaki, kita mestinya malu pada para beliau. Penghormatan, penghargaan terus bergulir berjalan. Namun, apakah kita bisa mengambil manfaat suri teladan yang telah ditinggalkan oleh para beliau. Semoga kita-kita ini menjadi anak bangsa yang tidak akan mengecewakan para sesepuh, para leluhur kita semuanya. Dari itu, bagi saya terutama sangat berat beban untuk memberikan satu percontohan untuk adik-adikku, anak-anakku, untuk ke depan. Tanggung jawab yang sangat besar, bukan sekadar papa nama, tetapi dituntut kelak di hadapan Allah dimintai pertanggung jawab di hadapan Yang Maha Kuasa. Maka dari itu, harapan yang paling luar biasa apabila nanti generasi kita ini mampu meneruskan pembangunan bangsa, pembangunan umat, menjadi berkat umat, menjadi pemersatu umat, untuk tegaknya merah putih yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Tidak lain hanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari pemerintah daerah atau Forkominda, lebih-lebih dorongan yang kuat dari Bapak Kasat, Bapak Dudung Abdul Rahman, dan Bapak Kapolri yang dibantu oleh Bapak Suntana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami haturkan terima kasih kepada Habib Lutfi bin Ali bin Yahya yang telah berkenan memberikan sambutan.